Shalom, sahabat Alkitab. Marilah kita memulai hari ini dengan renungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Mazmur 52 ayat 1-11. Untuk pemimpin biduan. Nyanyian pengajaran Daud ketika Doeg orang Edom datang memberitahukan kepada Saul bahwa Daud telah sampai di rumah Ahimelek. Mengapa engkau terus-menerus memegahkan diri dengan kejahatan? Hai pejuang, terhadap orang yang dikasihi Allah? Kasih setia Allah kualami sepanjang hari. Engkau merancangkan penghancuran, lidahmu seperti pisau cukur yang diasah. Hai engkau, penipu, engkau mencintai yang jahat lebih daripada yang baik, dan dusta lebih daripada perkataan yang benar. Engkau mencintai segala perkataan yang mengacaukan, hai lidah penipu. Tetapi, Allah akan merobohkan engkau untuk seterusnya. Ia akan menangkap dan menarik engkau dari dalam kemah, mencabut engkau dari dunia. Maka orang-orang benar terkejut, lalu menertawakan dia. Inilah orang yang tidak menjadikan Allah tempat perlindungannya, hanya bersandar pada kekayaannya yang melimpah, dan berlindung pada tindakan penghancurannya. Tetapi, aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Aku percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selamanya. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab engkau telah bertindak. Aku berharap pada namamu, sebab engkau baik di hadapan orang-orang yang kau kasihi. Sahabat Alkitab, hidup dalam prinsip serta ketetapannya dalam dunia sekarang ini seperti terasa begitu sulit. Kita diperhadapkan dengan mereka yang melakukan segala sesuatu tanpa mengindahkan larangan dan ketetapan Tuhan. Lebih berat lagi saat kita mendapati sepertinya mereka hidup baik-baik saja tanpa konsekuensi sedikit pun. Lambat laun, ada godaan yang begitu berat untuk tunduk pada cara serta ketetapan dunia. Bagaimanakah caranya kita sebagai umat Tuhan untuk bertahan dari penggodaan-penggodaan tersebut? Mazmur 52 ayat 1-11 menjadi kritik pemazmur bagi orang yang hidupnya menyimpang dari ketetapan Tuhan. Syair-syair tersebut secara spesifik merujuk pada peristiwa saat Doeg, orang Edom, datang memberitahukan kepada Saul bahwa Daud telah sampai di rumah Ahimelek. Peristiwa apa yang sebenarnya terjadi saat itu? Kisah tersebut merujuk pada respon Daud saat mendengar kabar bahwa Doeg orang Edom yang menjadi pegawai Saul memberitahukan kepada Saul bahwa Daud telah berkunjung kepada Ahimelek, imam di Nob. Akibat laporan Doeg, hampir seluruh keluarga imam Ahimelek dibunuh. Hanya seorang anak Ahimelek bernama Abiatar yang berhasil lari menyelamatkan diri dan akhirnya bergabung dengan rombongan Daud. 1 Samuel ayat 21-22. Mazmur yang kita perhatikan saat ini dibingkai sebagai respon Daud atas peristiwa tersebut. Peristiwa yang menjadi latar belakang dari Mazmur 52 ini menjadi petunjuk yang jelas atas tindak tanduk orang fasik. Secara spesifik, disebutkan bahwa mereka yang fasik gemar merancangkan hal-hal buruk. Mereka gemar berkata dusta dan melakukan penipuan terhadap sesamanya. Lidah mereka bagaikan pisau cukur yang diasah. Ironisnya, kejahatan-kejahatan yang dilakukan justru membuat orang-orang fasik tersebut semakin memegahkan diri. Tidak ada penyesalan dalam diri mereka. Hingga pada akhirnya, Tuhan sendirilah yang akan meruntuhkan kesombongan mereka. Sementara, berita baik datang kepada mereka yang memegang teguh firman serta kebenaran firman Tuhan. Nasib baik akan mengiringi orang-orang benar. Tuhan yang mengiringi segala gumul juang mereka dalam menegakkan firman Tuhan dalam kehidupannya. Sahabat Alkitab, pada akhirnya, kita dapat melihat bahwa pilihan diletakkan kembali kepada orang percaya
apakah akan tergoda pada jalan orang fasik atau bertahan pada kebenarannya? Kiranya kita pun dapat dituntunnya untuk senantiasa memegang teguh ketetapannya dalam hidup kita sehari-hari. Orang fasik hanya seolah-olah hidup tanpa konsekuensi, karena pada akhirnya keadilan Tuhan akan tetap ditegakkan. Mari kita berdoa. Tuhan yang setia, kami memohon kekuatan untuk tetap berjalan di jalan-Mu. Meski dunia sering menggoda kami untuk menyimpang, berikanlah kami keteguhan hati seperti Daud, agar kami tetap setia memegang kebenaran-Mu. Lindungilah kami dari jalan orang fasik, dan kuatkan kami dalam iman bahwa keadilan-Mu akan ditegakkan pada waktunya. Amin.